Oke, kali ini saya akan tes game dari Vivo V20 SD yang RAM-nya 8GB dan internalnya 128GB dan chipset Qualcomm SDM 655 Snapdragon 665 dengan ukuran layar, ya, ukuran layarnya 6,44 inch dengan daya baterai 4100 mAh. Oke, jangan kemana-mana ya, saksikan terus keseluruhan videonya sampai selesai, oke? Oke, langsung saja kita mulai dari game yang pertama ya, dari PUBG Mobile. Oke, kita loading ke game sebelumnya. Oke, sudah jelas. Oke, sekarang nama dulu. Langsung saja kita mulai dulu. Sudah tunggu naik pesawat, cek ya di grafiknya, settingnya ini sudah nampak di mana. Kita coba di HD, oh ternyata belum bisa di HD ya, sampai di balance saja. Coba di HDR juga belum bisa ya, smooth dan balance saja. Terus untuk efeknya, sip, colorful, realistic, soft, movie masuk semua ya. Oke, di balance. Oke, sekarang masuk di pesawat. Oke, sini saya mengikuti nomor 1 ya. Akan terjun di Moko. Sampai diaktifkan, apakah ada musuh yang turun? Nah, geser-geser begini masih enak ya layarnya. Oke, saatnya loading senjata. Kendaraan dan menemukan senjata. Ada DP. Ada granat. Oke,
kalian belum, dan rompi masih belum punya juga. Kita dapat ya teman-teman. Sampai ya. Dapat lagi tengah. Oke, kita masih aman, masih ada waktu naik. Jadi puas-puasin dulu. Kita kekeraman peluru hijau ya teman-teman. Kita cek di colorful dulu ya. Colorful ini masih aman ya teman-teman, tidak ada lagnya, dan warnanya pun lebih cerah ya daripada yang tadi. Di SMB ini rame jualan di tembak sama teman. Dapat lagi banyak sekali buatnya. Waduh, udah keduluan. Kita akan menggunakan buatnya keroyokan ternyata.
kesehatan itu. Di loading nih. Tunggu kawan, jangan sendirian. Saya ikut. Aduh, ditinggal. Aku itu ya misalnya kesehatan kendaraan kan. Oke, segera muncul saudara dulu. Mau menyebar ya, satu squad tidak ada yang kompak ini. Buat datang Let's go. Ya sudah. Ya.
ada yang jatuh, ada supply teman-teman. Realistik ya, ini lebih agak putih, jadi untuk rekolarnya kurang, tapi tidak ada masalah ya. Halus ya teman-teman, makanya ada sedikit halus. Model mobil ini lebih tidak kuning ya,
sebenarnya? Ada dekat nombor satu ya sebenarnya. Yang harus kita
satu kawan. Oke, dan teman-teman, ini cuma 12 dan ambil chip. Oke, bisa dari game 4G sudah cukup. Batunya 87% ya. Oke, lanjut ke game kedua di game Mobile Legend. Kita buka ini. Oke, kita cek di sini apakah sudah mode sampai mode AFR ya. Biasanya yang senang main Mobile Legend pasti carinya mode AFR. Kita cek settingannya dulu. Oke, ternyata di sini sudah ada mode AFR-nya. Kita klikkan langsung. Terus kualitasnya kita masih tinggi. Maksudnya kita aktif. Semuanya sudah aktif. Semuanya tinggi. Semoga HP-nya sudah aktif ya. Oke, langsung saja. Kita mulai. Kita tenang dulu. Sepertinya suara dari HP Vivo Z2S ini lumayan enak ya teman-teman. Kita bisa dengarkan suaranya, bassnya. Sebelah sini ya, bagian sebelah sini. Ini sangat cocok buat gaming ya. Ini di sini sudah mau suci arena. Oke, CRM saya ambil di tengah ya. Oke, dua orang sih. Nah, ada yang bersembunyi di semak. Mana lari dia karena di atas kalah dan teman-teman kita. Oke, saya akan bantu ke atas. Kemana kamu lari? Atas dari Helga. Oke,
lari, wah lari ternyata. Bye bye. Kita datang. Tidak bisa lari dong. Ada hidup. Bayangkan tidak ulang dong, hampir saja mati teman-teman. Kali dulu yang lagi tengah. Ayo sini keduanya, dua lawan satu. Halo Bruno. Lagi next ya. Tengah lagi serang. You can't run from my arrow. Ayo jangan lari, ini sudah mau next. Aduh, kita agak lagi. Udah. Ya. Ya, akhirnya musuhnya memilih menyerah, teman-teman. Oke. Okay. Saya sudah cukup di Mobile Legends ini. Cek baterainya. 78% ya, teman-teman. Jadi dari 80%. Oke. Okay. Kita lanjut game yang ketiga. Jatuh permainan di Mobile Legends 3% ya, dan
daya baterai 4100 mAh. Oke, ini sudah seperti ini ya. Langsung saja kita mulai ya. Oke, pada selanjutnya kita coba di sangat tinggi masuk ya. Belum datanya kita dihack dan masuk support. Grafik mode-nya kita realistis dulu. Kita tes. Wow. Bom penyebaran sembunyi. Ya mau saya reload, ampun, jangan tidak dulu. Saya reload dulu. Tidak kena. Kita pakai di volume ya. Dulu saya ngeribet. Semuanya lagi kayak alih. Ada kena bom ternyata. Balas sekarang, balas. Pas reload kalah kenaan. Keep on them. We're winning this one. Heads up team. Enemy UAV spotted. Dari Pak.
teman-teman. Saya rasa sudah cukup di game Call of Duty ini. Jadi modenya semua ya bisa sampai hack ya. Kita lanjut lagi di ya. Saya lihatkan dulu persentase baterainya di 75% ya, dari 78%. Kita lanjut di game balap ya, di Alphard 9. Kita tes di sini. Game ini biasanya sih kalau HP yang nggak support game pasti dia ngepak ya atau lag, karena gamenya size-nya lumayan besar, logika lebih ya. Kita tes di 2020 ini apakah support atau tidak ya. Settingannya dulu. Oke, suara 100%, suara mesinnya juga 100%, kameranya kita pegang stabil ya. Kualitas gambarnya juga lebih hati ya. Oke, kita langsung pakai ke kualitas tinggi ya. Setting tadi supaya kualitasnya tinggi ya. Dengan sebagai langsung saja kita mainkan ya. Langsung saja kita main. Akhirnya yang ini saja ya kita pakai. Oke, disini diharuskan finish di posisi 3 ya, minimal posisi 3. Nah, ini grafisnya sangat bagus ya, gambar kotanya dan gambar mobilnya pun terlihat seperti real ya. Oke, ini ada penyetnya ya, ini panasnya. Salut teman-teman. Okay. Sini terus nomor ya teman-teman. Oke, jadi tidak ada masalah di game ini. Grafisnya juga oke ya. Kita lanjut lagi ya, satu kali game lagi. Kita cek di arena yang lebih panjang. Tidak ada masalah di kita ya. Terima kasih. Ya,
Oke, kita break teman-teman. Dan ini nah, kita tes dua game tadi. Oke, baterainya di 70% ya. Oke, lanjut game terakhir yaitu di PES 2021 ya. Ini gamenya sangat besar ya size nya dari PES. Kita coba di sini di PES ini ada bug atau tidak ya. Kita masukkan sebelumnya dulu, harusnya kita pakai ini ya kan. Terus ini kita pakai, dan kayaknya kita pakai 60 fps ya. Pertandingan melawan Poland ya. Nah, di sini gambarnya masih bagus ya, grafiknya masih enak. Terus ada bug juga ya. Ini pakai 60 fps loh dengan full screennya. Ini kalau handphone yang kurang bagus 60 fps dia biasanya sudah lambat gerakannya serta gambarnya juga tak pecah. Ini sangat jelas sekali gambarnya. Jangan dulu dong, saya ini lagi konten game test game, jadi belum serius mainnya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita serius mainnya. Lumayan cerdik ya panumpannya, mana sekali
perasaan. Jangan dulu lah. Sudah pernah sedih. Ya itu ternyata teman-teman. Enggak nangkap kipernya. Oke, kali ini kita balas. Masih tertinggal 1-0. Nah, ini serius sebenarnya. Soalnya ini ya lagi pas game ini aduh bolanya. Kemarin kita ada rasa happy di belakang tadi maju semua. Ngopernya ke belakang lagi.
mulai sih tinggal bolanya hampir sadar, tolongan lagi ya, dua habis itu. Oke, udah babak kedua ya, sudah kalah juga. Ini saya cuma tes gini aja, jadi di sini tidak ada masalah ya di game tes ini. Jadi sangat rekomend ya teman-teman untuk game ya. Oke, kita cek lagi. Sebetulnya masih di 21% ya. Oke, cukup sekian video tes game dari Vivo V20 SE kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.